selamat Natal Madita Saluna. Jom-jom aku som sebagai pemimpin jemaat masuk kata kata kepada dua kata dan sambutan kepada dua dengan terlalu di perhalian wata. Aku tak lama sampai waktu terong ini. Pemimpin dia aku som selamat hari Natal.
persilakan ibu ibu. Kita akan berdoa. Bapak Sintua Leka putar-putar berdoa untuk kita. Rohmu yang hidup dan luhiku mengalir dalam. Thank you.
pada mulanya Allah menciptakan langit, bumi dan seluruh isinya sungguh sangat baik. Oleh kuasa firman-Nya, Dia menjadikan segala makhluk di darat, di lautan maupun di udara, dan seluruh tata surya harmoni dan sempurna. Hingga pada akhirnya paripurna dengan menghembuskan nafas kehidupan kepada manusia pertama, menciptakannya menurut gambarnya. Tidak seperti ciptaan lainnya secara istimewa, Allah menjadikan manusia pertama dari debu dan tanah. Dia membentuknya menurut gambarnya dan menghembuskan nafas hidup kepadanya. Kita dengarkan dahsyatnya kejadian penciptaan alam semesta dan manusia dari kitab Kejadian pasal 1 dan pasal 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirman Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, karena segala air yang ada di bawah laut berdebu pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering dan jadi dari hujan. Puji Tuhan. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tumbuhan yang tumbuhan yang berbiji, tumbuhan yang berbiji, supaya ada yang tumbuh-tumbuhan bumi, dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuhan yang berbiji dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dan gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeliaran makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeliaran dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda bergerak pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda bergerak itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda bergerak yang besar itu, yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah gunung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari kelima. Puji Tuhan. Haleluya. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian.
Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, berikan segala tumbuh-tumbuhan itu menjadi makananmu, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu, sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah dia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguruskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah buat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Demikianlah Tuhan. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi empat cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh taman karena laut Kebarilah tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik, di sana ada dolar, berdolar dan batu krisopas. Nama sungai yang kedua ialah Iron, yang mengalir mengelilingi seluruh hutan Akus. Nama sungai yang ketiga ialah Pitres, yang mengalir ke sebelah timur Asur. Dan sungai yang keempat ialah Arpon. Puji Tuhan. Haleluya. Kita dengarkan persembahan pujian vokal grup dari sekolah minggu. Thank you.
Kita angkat pujian bagi Tuhan, Tuhan Panopa Nago Kuasa, dan bersiap-siap di dunia yang kedua. Dengan sukacita kita muliakan Tuhan. Ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu.
dari rusun yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnya seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya, tetapi mereka tidak merasa malu. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang-binatang yang dijadikan oleh Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Lalu saat perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, mata-mata terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu dia mengambil dari buahnya dan memakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyamak dengan pohon tarah dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Puji Tuhan. Haleluya. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kulang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kutempatkan di sisimu, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kemakan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka kemakan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seluruh hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tubuhnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan beralih kepada suamimu dan dia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan dimakan dari buah pohonnya, perintahkan kepadamu, jangan makan dari padanya, maka terkutuklah tanah dan karena engkau dengan susah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidup. Sebab duri dan yang akan dihasilkannya bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu.
lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan padang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Puji Tuhan. Haleluya.